musik nih, malam-malam mancing situ pemulang. Ya, semua spot bagus kayaknya udah ditempatin nih. Baru masang, Bang. Oh, baru pada mulai. Udah ngerol aja. Oh, belum nggak dapat ya? Ikannya masih kenyang kali. Ayo ah, jangan meneng baik. Dia masih ngulek-ngulek pelet. Kapan mancingnya lo? Nah, dapet nih. Sorry bro, gambar sengaja di blur. Ada baliho kampanye Tewako di tengah situ. Wah, kita lihat apa saja yang ada dalam buku payung ini. Loh, itu apaan? Kecil-kecil amat. Barangnya itu Pak, ada lobster dalam itu. Ini bayang banget. Ini apa nih? Lobster. Bukan yang kecil-kecil, ikan apa? Kecil udah. Bang halus. Ini lobsternya dimakan bisa ya? Iya, kan lobster menawar perhentawan, lobster bangun. Oh. Tahu kita yang jualan buku pak. Yang kecil-kecil juga diambil. Yang kecil, memang sebenarnya fokusnya di udang kecil apa? Oh, sebenarnya yang kecilnya. Itu buat apa? Buat keripik. Buat umpan ikan. Oh. Ikan lohan, arwana. Di mana? Gabut sana, di rumah. Oh, dijual ya? Hitam ya, lobsternya ya? Iya, karena dari alam banyak apa berlumut ya. Ya, kalau yang ini sih masih utak alat pancing malamnya. Apaan tuh isi kotak? Oh, perlengkapan mancing banyak juga ya. Buruan mas, ntar ikannya keburu tidur. Nyari apa sih mas? Sibuk amat. Nih buku berikut sudah siapin nih untuk menjerat lobster alias udang. Pintu-pintu jebakan bisa diulang. Mau di seberang belum dapat apa-apa, masih betah berdiri. Ih, yang ini buku payungnya udah siap dipasang lagi nih. Kini dibawa ke tempat penangkapan lobster. Biasanya mancing di mana sih? Sambil menunggu lobster dan udang-udang rawa masuk ke dalam bubu, boleh dong mancing ikan. Siapa tahu rezekinya lagi bagus malam ini. Oh, si mas tadi rupanya memancingkan gabus. Umpannya anak ikan mas.
Sukses juga dapat ikan. Rezeki malam ini. Bawa pulang deh.